Inilah hasil jadwal dan klasemen terbaru pekan kedua PRI Liga 1 pada Sabtu 8 Juli 2023. Pertandingan dibuka dari pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Barito Putra di kandang Persebaya Surabaya, dan inilah hasil pertandingannya. Di laga lainnya, ada tuan rumah PSM Makassar melawan Dewa United, dan inilah hasil akhirnya. Untuk jadwal selanjutnya ada Pusamania Borneo FC pada jam 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persita Tangerang melawan PSIS Semarang pada jam yang sama live di video.com. Inilah klasemen sementara dari Liga 1 untuk pekan kedua. Inilah tiga terbawah dari 18 tim di pekan kedua ini. Inilah top skor sementara dari Liga 1 sampai pekan kedua. Kembali lagi ya dengan saya Arikan, channel Arka saya Arikan Official, yang selalu menyediakan informasi sepak bola terbaru setiap hari.